Lesti Kejora dan Rizky Billar menyoroti anjuran pemerintah buka bersama tanpa ngobrol selama Ramadan. Anjuran tersebut sempat membuat Lesti Kejora kebingungan. Dalam video yang beredar, Rizky Billar lebih dulu membacakan anjuran pemerintah agar tidak mengobrol selama acara buka puasa bersama. Pemerintah menetapkan kita boleh bukber, tapi tidak boleh ngobrol satu sama lain, kata Rizky Billar. Mendengar hal itu, Lesti Kejora spontan mengutarakan ekspresi keheranannya atas anjuran pemerintah yang janggal. Pasalnya, acara buka puasa bersama diketahui identik dengan reuni yang dipenuhi dengan kegiatan berbincang-bincang. Lah, gimana caranya bukber gak boleh ngobrol? Balas Lesti Kejora. Ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar ini kemudian memparodikan gaya orang buka puasa bersama tanpa berbincang-bincang. Berarti kalau nawarin makan, memperagakan bahasa isyarat, sambung Lesti Kejora. Sementara itu, Rizky Billar turut menyambut parodi yang diinisiasikan oleh Lesti Kejora dengan bertukar kirim tulisan. Perihal itu, sejumlah netizen ikut memberikan komentar dan respon yang beragam. "Roasting ala selebritis nih," kata seorang netizen. "Lebay lagi itu," ujar netizen lain. "Mending gak usah bukber," tutup netizen yang lain. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.